Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Lika Liku Naya. Video ini adalah part yang ketiga atau part terakhir dari unboxing Bundling Button Scarves My Little Pony Friendship. Ini adalah packing dari paket bundling yang saya terima. Sebenarnya, saya tidak bermaksud beli semua, tapi beberapa warna yang saya incar keburu sold out. Dan setelah saya perhatikan, ternyata warna lainnya juga cakep-cakep. Jadilah akhirnya saya beli yang bundling. Ini adalah keseluruhan dari 14 box Button Scarves My Little Pony Friendship Series. Dan 5 box di tumpukan terbawah inilah yang akan kita unboxing dalam video kali ini. Di video part 1 dan kedua, telah kita unboxing 9 series dari Button Scarves My Little Pony Friendship. Dan seri yang akan kita unboxing kali ini adalah seri Princess Luna, Fluttershy, Princess Celestia, Rarity, dan Scootalon. Baiklah teman-teman, mari kita mulai unboxing seri Princess Luna. Warna basic dari Princess Luna ini adalah dark purple. Di sini kelihatannya seperti biru tua ya. Tapi warna aslinya adalah warna ungu gelap dan memang agak kebiruan. Coba kita lihat bersama paduan warna-warnanya. Warna-warna yang ada dalam seri ini diantaranya ungu muda, peach, oranye, coklat, dan krem. Secara keseluruhan, warna ungu muda mendominasi corak pada jilbab ini. Unboxing berikutnya, seri Fluttershy. Basic warnanya kuning terang, sungguh cerah, dengan warna kombinasi ada pink, biru toska, ungu muda, dan hijau. Walaupun cukup terang dan banyak warna paduannya, tapi sungguh menyatu dengan warna dasar dan tetap memberikan kesan elegan. Yang ketiga, kita unboxing seri Princess Celestia.
Dasar warna yang digunakan untuk seri ini yaitu warna hijau muda, seperti warna sage ya sebutannya, dengan paduan warna oranye, pink, hijau, biru muda, dan ada sedikit keunguan. Cantik banget harmoni warnanya. Tinggal 2 box lagi nih yang belum di-unboxing. Nah, yang keempat ini adalah seri Rarity. Ini adalah warna yang saya taksir pertama kali. Tapi karena keburu sold out pas saya mau beli, malah jadinya lihat-lihat warna lain. Terus jadi beli semuanya deh. Warna dasar dari seri ini adalah biru muda. Kalau teman-teman perhatikan karakter Rarity Little Pony, maka warnanya ada dua, yaitu abu-abu dan ungu. Tapi di jilbab ini, button scarf sungguh piawai menambahkan warna lainnya, seperti hijau dan warna koral, sehingga menjadi padu-padan yang sempurna. By the way, bahagia banget akhirnya hijab ini ada di tangan. Lanjut ke box terakhir untuk di unboxing, yaitu seri Scootalo. Ini juga salah satu warna yang paling saya suka, warna basicnya peach. Dan kombinasi warnanya ada warna hijau, toska, pink, dan oranye. Oke, teman-teman, selesai sudah unboxing untuk 5 seri button scarves My Little Pony Friendship, yaitu Princess Luna, Fluttershy, Princess Celestia, Rarity, dan Scootalo. Nah, dengan berakhirnya unboxing untuk 5 seri tadi, maka berakhir pula unboxing untuk keseluruhan seri dari button scarves My Little Pony Friendship.
Bisa kita lihat sendiri bahwa tidak bisa dipungkiri, Button Scarf sangat pandai mengkombinasi warna-warnanya. Walaupun bermain dengan warna yang cerah dan terang, tapi tetap terlihat elegan. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi ataupun inspirasi bagi teman-teman semua. Nantikan video berikutnya. Dan jangan lupa like serta subscribe akun Lika Likunaya. Sampai jumpa!